Assalamualaikum. Badan tak sihat. Bukan badan, kaki tak sihat. Tapi perut pun tak sihat juga ni. Cherry berry. Apa khabar semua? Macam biasa, sekarang dah pukul 5:30. Menanti menunggu anak balik sekolah. Tadi MC tengah hari ambil hari ajak bapaknya pergi ambil anak-anak hantar anak sekolah co-pilot. Bapaknya tu tak boleh bawa kereta lah, tak tahu kenapa. Dia kalau bawa kereta dalam UTM dia okey, tapi kalau keluar dari UTM dia sesak nafas. Tak tahu sakit apa. Dia kalau malam dia katalah tak boleh tidur, siang tidur macam tidur malam. Adakah itu nama anxiety? Kita cakap dengan dia anxiety. Ui, marah dia. Ini mak nak tak nak pergi jugalah ambil si kakak ni. Dah kurang sikit sakit-sakit. Gaut, maknya dia gaut daripada anak dara. Rupanya yang terkini tak boleh makan apa? Ikan bilis goreng. Ikan bilis. Dah lama tak pakai ikan bilis goreng. Ikan bilis goreng dengan udang pula, dengan bawang, dengan lada kan. Masak makan dengan bobo mestilah ada benda tu. Oh, sedap melantak tengok dunia. Sekali hari makan Sabtu petang tu. Hari Isnin. Dia selalu kalau sakit kau 2-3 hari pun sekali kena. Selalunya kalau tak boleh, yang si ingat mak lah tak boleh makan daging. Ui, nampak sangat kalau daging makan. Tangkap terus gaut tu. Lepas tu apa eh? Seafood boleh lagi setakat ni. Seafood boleh. Ada orang cakap kau tak boleh makan seafood, tak makan seafood. Ada setengah orang body dia kalau gaut tak boleh makan daging. Ada setengah orang body dia tak boleh makan seafood, macam itu. Setakat ni seafood okey lagi makan. Cuma kalau makan kupang, mak kan beranakkan anak mak yang dua-dua ketol ni. Aku tak anak lah. Yang dua-dua ketol ni. Okey, tak ada. Caesar besar. Seorang tu 3.5 kakak. Rasa 3.5. Terasa jugalah air mata upan tu keluar kan. Anak kedua lambat 10 hari. Rasa nak duduk dalam perut tak keluar. Itu lagi 4.5 kilo. Hai, dari kiri ke kanan besar betul. Dia pergi belah dia. Nah, itu kalau makan ke kupang. Kalau makan kupang, standby dengan ubat Econozine. Sapulah kat situ. Nanti kalau tak gatal, nak menggaruk je kerja lain tak ada. Tersedak LU pula terbaring macam ni. Dia, efek dia bila kita... apa dia eh? Bila kita apa nak cakap, kita seizure, mak tanya sendirilah dekat doktor, apa efek dia kalau kita lepas beranak seizure ni. Nanti 10 tahun akan datang lah sakit pinggang. Serius lah, memang sakit, tak boleh angkat berat sangat, tak boleh buat kerja macam laju-laju macam dua nak darah 10 dan 1 dah tak boleh. Dia tua kan. I'm 49. I'm 48. Coming soon 49. Coming soon 40. 50. 5 siri dah masuk. Gitu kan. Lepas tu kena baring macam ni. Hilangkan sakit pinggang. Hilangkan sakit kaki. Biarlah orang luar nampak kau ajarkan kaki nak. Tak pernah macam mana. Kaki dah sakit babe. Pakai tudung tu. Tapi kau ajar kaki ni atas. Kita je yang merasa ni. Dulu masa anak dara kerja kuat, banyak sangat buat kerja. Kita ni kalau jenis yang sekarang ni, orang panggil apa, miskin tegar bersamamu, gitu. Dulu kita mana ada makan beras sangat. Tapi baguslah sebab kurus, badannya tu kurus. Ya Allah, cantik badan aku masa tu. Tak ada makan beras sangat. Kalau tak ada makanan tu cabut ubi.
Ya dia cabutnya ubi. Ya dia makannya itu tebu, tebu hitam ya, tebu kuning ya, itu kalau gulanya nggak ada di rumah. Nah, gitu ceritanya. Kok tanam pokok sendiri sayur-sayuran. Nah, apa yang ada belakang rumah itu dimakan. Itu baru yang melandu, bosa-bosa tidak. Ya Allah, kalau udah jatuh kecepek ke tanah. Mak makan ke situ je. Tak payah nak balik rumah, mana masuk dalam rumah, pergi dapur, basuh. Tak ada makna. Situ juga aku bedel. Sampai habis biji besar tu. Itu yang 2 kilo punya tau. Ha. Sekarang tengok kecil-kecil aja baru yang Belanda kan. Dulu ada pokok gajus, ingat lagi indunya kampung dulu. Dulu bukan kita duduk tanah kita. Dulu tu duduk tanah arwah abang. Kita menumpang. Dah kena sodok nak buat second link. Nak tak nak kita perpindah. Merempat dah. Jadi macam apa dah. Tu dulu ada pokok gajus. Ya Allah, besarnya lah pokok gajus dia. Sudah sekarang mana pernah nampak pokok gajus? Memang tak ada lah. Bukannya polis tu kita buat salah. Bukannya dia nak tangkap kita. Bukannya kita ni mencuri. Dia nak ronda, biarlah tu kerja dia. Baguslah dia beronda. Apa pula tu? Sebelah terpakai mask. Oh, padan muka takut. Nah, tahu pula kau takut ni. Kita dah cerita dia. Dulu angkat air penuh ganda. Orang tu kat ganda. Ganda air daripada pergi naik bukit. Rumah tak bukit. Nak penuhkan tepayan-tepayan. Lebih kurang ada 40 biji tepayan. Rasa. Basuh baju. Lepas tu letak dekat atas kepala, junjung bising tu, menebas, mencik kayu, keringkan kayu, pakai dapur kayu. Semua dah rasa. Lepas tu bila dah beranak pula, masih dalam pantang jaga mak. Jaga mak dalam pantang. Mak saya dalam pantang. Arwah mak saya tak sihat. Saya jaga mak, mandikan dia. Walaupun perut ni sikita, sapu sampah, masak. Nampak macam mana dah tak ada orang kok. Kau sakit, kau sini tanggung. Itulah. Kadang-kadang dalam hati ni menangis juga. Nobody, nobody but you. I need somebody real to love me. Aceh. Anak jeling-jeling ni. Macam mana duduk baca? Aduh. Harapan hatiku untuk hidup bahagia. Tetapi mengapa sering saja hati ini terluka. Baru ku cuba nak bercinta, engkau pula buat angkara. Mengapa harus aku yang menjadi mangsa. Okay. Okeylah, bye semua. Jangan lupa subscribe, like, share and comment yang muni-muni je ya. Mak tak buat apa-apa salah pun. Just for fun. Bye. Assalamualaikum semua. I love you all. Mama.